Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Kali ini kami akan membahas tentang mengungkap sosok Satrio Piningit tiba di Indonesia. Dalam kasana budaya Jawa, sosok Satrio Piningit dipercaya sebagai figur yang mempunyai kesaktian dan wibawa bak seorang raja. Menurut penuturan Permadi Esa, politikus sekaligus paranormal mengatakan Satrio Piningit atau Ratu Adil bakal muncul jika kondisi di Indonesia telah mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan. Dari nama yang disandangnya, Piningit berarti masih tersembunyi atau memang belum saatnya muncul jika waktunya belum tiba. Sosok misterius tersebut bakal naik ke tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia yang menjadi teladan, harapan, dan mengayomi rakyatnya. Konon beberapa pemimpin di negeri ini juga pernah dikaitkan dengan figur Satrio Piningit. Seperti apa sosok misterius itu sebenarnya? Bakal muncul saat kondisi di Indonesia mencapai titik terendah dan penuh huru-hara. Dalam istilah Jawa, zaman kala bendu atau kondisi rakyat Indonesia yang telah mencapai titik kemerosotan yang paling dasar bakal menjadi tanda adanya petaka besar yang melanda negeri ini. Menurut Permadi SH, Satrio Piningit yang dinanti-nanti masyarakat akan muncul ke permukaan. Bisa dibilang kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu yang merajalela pada saat itu menjadi waktu yang tepat bagi sosok misterius tersebut untuk keluar. Sosok bijaksana yang bakal membawa Indonesia keluar dari zaman kegelapan. Sosok misterius yang bakal pimpin Indonesia keluar dari kehancuran. Saat kemunculannya, Satrio Piningit atau Ratu Adil ini nantinya dipercaya membawa tiga karakter yang melambangkan kebajikan. Pertama, Satria Bayangkara, yaitu sosok pemimpin yang bersikap adil, berjiwa pemaaf terhadap lawan-lawan politiknya dan mengayomi. Kedua, Satrio Pinandito adalah sosok pemimpin yang religius, jujur, adil, tegas, dan mengemban amanah kemaslahatan umat. Dan yang ketiga, Satrio Raja adalah sosok negarawan yang mengabdi demi rakyat, bukan abdi negara untuk kekuasaan yang korup. Kehadirannya telah diramalkan oleh Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya telah meramalkan Satrio Piningit. Jauh sebelum Satrio Piningit banyak dibicarakan di era modern ini, Prabu Jayabaya dalam tulisan bukunya Jangka Jayabaya telah meramalkan sosoknya. Ciri-ciri itu disebutkan adanya sosok dewa yang tampil berbadan manusia, berpara seperti Batara Kresna, berwatak seperti bala dewa, dan bersenjata Trisula Weda. Berwujud sebagai manusia biasa, dirinya juga dikenal sebagai figur yang sakti mandraguna tanpa jaji. Tokoh besar Indonesia yang kerap dikaitkan dengan figur Satrio Piningit, menurut budayawan Jawa Haji Hidayatullah, ada 7 figur Satrio Piningit yang sempat dikaitkan maknanya dengan pemimpin bangsa ini. Mereka adalah Satrio Kinunjoro Murwokuchoro, yaitu Soekarno RI1, Satrio Mutiwibowo Kesandung Sambar, yaitu Soeharto RI2, Satrio Cinebut Semula Atur, yaitu BJ Habibie RI3, Satrio Lelono Topeng Rame, yaitu Gus Dur RI4, Satrio Piningit Hamung Tuu, yaitu Megawati RI5, Satrio Boyong Pembuka Ngapuro, yaitu SBY RI6, dan Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, yaitu Jokowi RI7. Untuk yang terakhir, masih banyak penafsiran dari berbagai kalangan tentang sosok Jokowi sebagai Satrio Piningit. Keberadaannya kerap menjadi bahan politik, namun sayangnya tensi politik yang cenderung memanas dari hari ke hari seakan berputar liar, mencatut makna dari sosok Satrio Piningit itu sendiri. Yang jelas, keberadaan sang Ratu Adil masih menjadi misteri hingga waktu yang ditentukan tiba. Sosok yang bakal menjadi Satrio Piningit di negeri ini semuanya masih abu-abu alias samar. Meski hanya sebatas dikatakan sebagai mitos dan ramalan, toh figurnya dipercaya bakal melekat pada salah satu tokoh besar di tanah air ini. Lantas siapakah dirinya? Kemudian Sabdo Palon akan datang bersama dengan Satrio Piningit, pemimpin dari zaman Edan. Sabdo Palon akan menjadi penjaga wahyu kekuasaan bagi lahirnya Satrio Piningit. Dia adalah Ratu Adil, pemimpin sejati dari zaman Edan, yang bisa membawa menuju pencerahan. Sabdo Palon menelan kekecewaan yang sangat amat ketika sang Prabu Brawijaya V memeluk agama Islam. Dia merasa bahwa dirinya telah terperosok, sudah menjadi jawan ke Arab-Araban dan hanya nurut ikut-ikutan. Tidak ada gunanya saya asuh, saya malu kepada bumi dan langit, malu memomong orang tolol. Saya mau mencari momongan yang bermata satu, yaitu yang mengerti dan tahu tujuannya beragama. Tidak mau saya memomong paduka. Begitu kata Sabdo Palon. Sabdo Palon telah mengaku mengasuh 2000 lebih 3 atau 2003 tahun raja-raja Jawa. Namun satupun tidak ada yang mengubah agamanya. Semua raja-raja yang diasuhnya tetap memegang teguh agama yang menjunjung tinggi budi pekerti, kecuali sang Prabu Brawijaya V yang meninggalkan agama leluhurnya. Dibalut kekecewaan, Sabdo Palon berkata bahwa dirinya akan memisahkan diri dengan sang Prabu. Dia tidak akan pergi, melainkan moksa. Dia akan menjadi Semar, yang artinya sekalian meliputi wujud, tidak tampak secara kasat mata. Di dalam Serat Darmogandul disebutkan bahwa Semar dipercaya merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi, atau Tuhan yang Maha Kuasa, untuk menjalankan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling serta berjalan pada jalan kebaikan. Saat ini Indonesia tengah memasuki tahun politik menuju pemilihan presiden 2024. Bicara soal pemimpin tanah air kerap dikaitkan dengan ramalan Jayabaya tentang Satrio Piningit. Soal Satrio Piningit menjadi salah satu ramalan Prabu Jayabaya yang paling populer. Lantas apakah ramalan tersebut sudah terbukti? Prabu Jayabaya meramalkan bangsa Indonesia akan memasuki zaman kala bendu atau carut marut. Pada saat itu terjadi, Satrio Piningit akan datang membawa Indonesia keluar dari situasi kala bendu itu. Prabu Jayabaya memulai ramalannya dengan mengungkapkan situasi di tanah Jawa sebelum kemunculan Satrio Piningit. Situasi yang digambarkan berupa keadaan tanah Jawa yang dirundung masa-masa kegelapan.